Pemirsa, Presiden Joko Widodo menikmati suasana Jalan Malioboro Yogyakarta di momen malam minggu yang juga bersamaan dengan libur panjang. Ribuan warga dan wisatawan berebut untuk mendekati Presiden Jokowi yang tengah berjalan di sepanjang kawasan Jalan Malioboro Sabtu malam. Dengan pengamanan ketat petugas Pas Pampres, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga tampak menyapa warga. Jokowi sempat membagikan kaos bagi warga di sepanjang Jalan Malioboro. Para pedagang bahkan ada yang mendapatkan uang dari Presiden Jokowi sebesar Rp300.000. Usai menikmati malam di Jalan Malioboro, Presiden Joko Widodo kembali ke Istana Kepresidenan Gedung Agung, Yogyakarta.